Nek botan. Enggak, aku cek nek edi. Oh, cek boleh job. Coba oke ha. Kecang toko rong. Berada di Taipei Main Station, teman-teman. Bahwa Taipei sekarang sudah normal. Nah, ini pertama kalinya saya mengambil libur ya, teman-teman. Saya akan mencoba melihat Taipei bawah tanah, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang kepengin tahu seperti apa ya, silakan disimak video saya. Dan teman-teman yang bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Klik tanda loncengnya jika ingin akan video terbaru dari saya, oke? Oke, teman-teman, let's go. Patung-patung ini disilang, teman-teman. Berarti ini tidak boleh untuk duduk ya, teman-teman ya. Sampai saat ini belum dibuka. Ini adalah Taipei Main Station Shot 3. Dan keadaannya seperti ini ya, teman-teman ya. Pintu Shot 2. Ini biasanya penuh dengan TKI duduk di sini. Di sana ada nampak mbak-mbak duduk berdua ya. Shot 1. Di sini biasanya juga buat duduk-duduk para TKI. Teman-teman, itu adalah kereta mati ya, teman-teman. Di sana terdiri ada juga mbak-mbak dan mas-mas ya. Pintu S1. Di sana juga sepi, teman-teman. Ya, biasanya orang pada ini jalan untuk menuju warung Indo, teman-teman. Tapi saya nggak ke sana, teman-teman. Nah, saya akan menuju ke kereta mati. S3. Itu adalah kereta mati ya, teman-teman. Di sana terdiri ada juga mbak-mbak dan mas-mas ya. Pintu S1. Di sana juga sepi, teman-teman. Ya, biasanya orang pada satu, teman-teman. Saya akan masuk ke dalam ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini adalah aula, teman-teman.
Ini aulanya sekarang seperti ini ya. Jadi nggak ada orang. Iya, mau mulai. Kalau penjajah makanan itu masih ya tetap jualan teman-teman, cuman kan enggak kata. Nah, ini aulanya seperti ini. Jualannya masih juga udah buka. Kita ke McDonald's sana teman-teman. Di sebelah McDonald's ada eskalator ke bawah tanah. Nah, saya akan menuju ke bawah tanah. Tadi aula udah ya. Nah, itu McDonald's udah buka. Saya nggak tahu makannya mau di mana. Udah boleh makan apa belum? Nah, kita ke bawah ya teman-teman. Jalan untuk menuju ke bawah tanah ya teman-teman. Ini kalau mau ke Indah ke sini. Nah, betul kan? Pintu. Ini lampu nggak pernah mati ini. Nggak tahu bayarnya berapa. Kita masuk. Indeksnya juga sepi ya. Kita masuk ke dalam. Nah, teman-teman ini biasanya yang buat panggung, teman-teman. Panggungnya dibuka. Kita akan coba jalan ke sana ya teman-teman. Kaki saya sebenarnya udah sakit. Ini sepatu jarang dipakai. Tapi demi konten saya jalan. Nah, ini sepi teman-teman, biasanya tuh banyak orang di sini. Halo. Pekwai. Saya kesini tuh mau beli apa ya? Coba nanti saya mau beli apa. Nah, ini boneka ini buat bikin tergiur saya. Saya suka boneka. Aduh, kaki saya nih udah sakit sebenarnya. Hai Mbak. Halo. Halo. Nah, ini teman-teman depannya saya juga lagi nge-vlog gitu. Tepatnya jalannya masih buat lari-lari. Nah, teman-teman, saya berhenti dulu di tempat sini, teman-teman, karena saya udah lama nggak belanja anu. Oke, nah teman-teman, kita lanjut ya. Aku udah dapet ini ya.
nih, nggak, jangan tahu dalamnya apa rahasia. Nih. Masih ini teman-teman. Masih sepi. Taipei new normal, soalnya masih ada 10 orang yang sakit, jadi tiap harinya mesti ada, jadi masih pada takut belum vaksin semua. Nah ini mbak-mbak lagi belanja, libur. Halo mbak, shopping. Shopping bisa buat lari-lari ini masih. Ini masih belum ada yang beli teman-teman. Apalah teman-teman, saya nggak sampai sana ya teman-teman, karena itu apa namanya jauh, jadi saya mau muter aja ya. Cewek kan? Ketemu siapa? Foto. Libur tak? Enggak, aku cek nek aja. Cek boleh coba oke ha? Cek yang tak orang? Orang yang tak? Orang loh, jobmu, bosmu, agentmu ini ya? Jadi aku pilih-pilih, aku kan jalan sampai yang kiri ya. Nek wingi sing kiri ya. Jaluk sing juga kan. Iya lah. Kita enggak ada libur ya bete. Sampe enggak itu maksudnya nginep nang. Oh. Iya, ya cuma coba. Enggak libur. Ini teman saya lagi nganggur. Kalau ada job ya kasih temanku. Aku juga nenek karo kakek. Lah kok jadi siji ae loro-loro double gaji opo piye? Enggak siji. Kalau lu mau ya. Aku nenek di deh. Apa neng? Li Shuang. Jalur coklat. Iya pertama liburan iki aku. Iki wis iki. Aku. Halo teman-teman, seperti inilah keadaan Taipei New Normal, TMS New Normal ya teman-teman. Terima kasih yang telah menyimak video saya. Okay, see you the next video. Okay?